Halo, selamat siang. Ketemu dengan saya dari Ong Community. Sekarang aku mau membuat tutorial untuk pemula, yang buat adik-adik yang mau memulai belajar mempelajari Microsoft Office. Ini kita belajar dari awal ya. Kita mulai dari Microsoft Word dulu. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Kita bikin halaman baru. Oke, kita klik halaman baru. Oke, sebelum kita memulai, kita atur dulu halamannya untuk margin dan ukuran kertas, juga apa orientasinya yang kita pakai. Oke. Pertama kita klik margin dulu. Kita ukur, kita pakai yang normal dulu. Oke, pakai normal dulu, terus kita ambil. Ini kita maunya yang portrait atau landscape. Kalau yang portrait itu yang berdiri. Kalau yang landscape itu yang kertasnya ke tidur, tidur. Yang kertasnya tidur. Oke. Sekarang kita ambil yang portrait dulu, kita pelajari, terus kita atur ukuran size ukuran kertasnya. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini kita ambil ukuran kertas yang seperti biasa aja, yang A4. Kalau dicetak kan biasanya emang A4, yaitu 21 cm kali 29 kali 7, 29,7 cm. Oke. Nah, sekarang sudah teratur dan kita sekarang bisa memulai untuk mengetikkan sesuatu di sini. Oke, kita ambil aja, kita copas dari yang sudah ada. Oke, kita klik di sini dari sini. Oke. Kita copy di sini sampai oke. Oke, sampai sini kita copy dulu. Oke, kita copy. Kita masuk ke oke. Oke, klik di sini, klik kanan. Paste. Oke. Nah, kita sudah punya ini, kita sudah mengetik. Ini andaikan kita sudah mengetik ya di sini. Ini adalah kita kasih judul dulu. Kita oke, ini adalah merupakan judul-judulnya di sini. Oke, sekarang kita sudah bisa mengetik sampai segini, seperti ini, dan kita misal untuk mengedit. Oke, kita edit, kita kembali ke home, ke menu home, kita klik dari sini. Kita harus blok dulu mana yang mau kita atur. Nah, kita blok di sini, kita ganti tulisannya. Model ini adalah dari bentuk tulisannya. Oke. Nah, kita bisa pilih di sini. Misalnya ini kita pakai ini, kita pakai ini. Oke, kita pakai yang oke, yang ini. Oke, kita pakai yang ini, kita klik di sini. Nah, tulisan sudah berubah. Terus kita atur ini ukuran dari ini. Setelah kita atur, kita ukuran ini. Oke, sekarang ini kita klik di sini. Oke, sekarang aku mau ganti warnanya, jangan merah. Terlalu menyala. Ini pakai biru aja. Oke, kan lebih kalem gitu. Ini kenapa tebal? Karena ini di sini kita udah klik. Kalau ini mau nggak usah tebal-tebal, ini diklik aja. Nah, kan? Sudah nggak terlalu tebal. Sekarang udah gede. Sekarang ini kan kalau ini kita atur paragrafnya. Nah, ini kan rata kanan, rata kanan, rata kiri. Nah, sekarang ini kita mau bikin yang ini. Yang ini saja kita blok lagi, kita klik di sini. Nah, ini adalah center. Center itu maksudnya nanti tulisan ini akan ada di tengah. Oke, kita klik di sini, kita coba ya.
Nah, tulisan udah di tengah. Nah, berarti kalau ini rata kanan, rata kiri. Nah, kalau kita ingin membuat misalnya seperti yang di sini nih, ini kan rata kanan, rata kiri. Nah, kita kalau kita blok dia akan tahu. Oh, tulisan ini segini. Oh, ini bentuk tulisannya kalibri. Oh, ini ukuran ukuran tulis ukuran huruf-hurufnya 11. Oke, berarti kita bisa melihat. Kita blok dulu. Kita mau ganti tulisan model apa aja, kita harus blok dulu. Oke, kita ganti tulisannya. Oke, ganti yang ini. Oke, terus ini ditambah biar nggak terlalu kecil, mataku nggak kelihatan. Oke, 12. Nah, ini kita ganti. Coba, kita coba ini pakai rata kiri. Nah, kan? Rata kiri berarti yang kiri aja yang rata, yang sini nggak bakalan rata. Nah, begitu kira-kira. Sudah paham? Nah, kalau mau kita mau mengganti ini misalnya ada yang mau tak kasih ini, aku mau ini loh Mbak, yang ini dikasih ini mau yang ini tulisan ini tak kasih garis bawah biar kelihatan. Nah, kasih garis bawah. Oh, yang ini ganti dikasih miring. Mau tak bikin miring ini tulisan. Nah, tinggal di blok saja. Caranya udah tahu kan ngeblok? Kalau buat ngeblok itu tinggal diklik gitu. Diklik, dipegangin terus digeret. Apa ya namanya? Aduh, ngomongnya campur-campur nggak karuan. Nggak apa-apa ya, yang penting bisa paham kan? Ya udah, ini udah jadi.